Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lipah di mana kalian berada? Apa kabarnya semua? Semoga kita sehat walafiat. Sahabat Lipah masih tetap di tutorial kami Pixel Lab. Kali ini kita akan menambahkan font pada aplikasi Pixel Lab. Bagaimana caranya? Yuk teman-teman saksikan. Oke teman-teman, kita pertama-tama kita masuk di Google. Di Google ini teman-teman kita ketik Davon. Jadi teman-teman silakan ketik Davon. Setelah muncul kita klik aja teman-teman. Nah, di sini banyak jenis-jenis fontnya ya teman-teman. Di bawah ada juga pilihan All New Font. Jadi untuk teman-teman silakan pilih, di bawahnya itu ada juga ya jenis-jenis font yang lainnya. Jadi teman-teman yang mana teman-teman suka. Nah, di situ ada next-nya juga, teman-teman silakan pilih. Nah, untuk kali ini saya akan mendownload jenis font Balguin ini ya teman-teman. Kayaknya bagus Balguin ini, kita download. Nah, tapi ini tergantung teman-teman ya. Kalau kali ini kita download di Balguin, caranya tinggal teman-teman pilih download di sebelah kanan, terus nanti di bawahnya ada ini, langsung ekstrak teman-teman, klik ekstrak. Setelah ekstrak kita kembali lagi di aplikasi Pixel Lab nya ya teman-teman. Jadi kita tinggal buka aplikasi Pixel Lab kita. Setelah itu kita klik A. Klik A, di situ ada AB font. Nah, ini kita klik My Font. Kalau My Font kita klik tanda T yang sebelah kanan itu. Nah, terus itu kita buka download, teman-teman. Tadi yang udah kita download dan kita ekstrak tadi. Kita klik download. Setelah kita klik download, kita cari yang file yang kita udah ekstrak tadi teman-teman. Jadi yang udah kita ekstrak tadi kita cari. Nah, di mana diletaknya, ada di bawah ataupun di atas. Nah, setelah itu kita, nah untuk kali ini kita Balguin ya teman-teman yang kita download tadi. Nah, ini kita klik, Nah, yang kanan itu ada kotak, tinggal kita klik aja, nanti tercentang checklist. Setelah itu kita add. Nah, itu My Font. Di My Font kita tersimpannya. Tinggal kita cari mana letaknya Balguin. Jadi, kita cari dulu. Ini kita set ya di situ. Nah, itu teman-teman. Balguin. Nah, boleh juga teman-teman cari di AB terus ke My Font. Nah, kita cari persatu, satu persatu teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kita cari persatu. Ah, di mana letak ini Balguin bawah itu, kita klik. Nah, tinggal kita, misalkan kita mau belajar editnya, kita klik icon pensil atas. Kita klik icon pensil di atasnya itu, edit, kita ketik ya Lipah 10 channel. Nah, inilah hasilnya teman-teman, fontnya, jenis fontnya ya Balguin. Ini kita perbesar dulu. Nah, kalau udah kayak gini fontnya bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa terus dukung dan support channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.